Ya, seperti inilah kondisi Kali Boyong ya. Warga lagi mencari penghidupan dengan menambang pasir, batu atas melimpahnya material erupsi yang ada di Kali Boyong ini. Ini adalah material-material kualitas nomor satu dan sangat bagus untuk bahan bangunan. Ya, kembali ada kurang. Ada guguran ya, ini lagi meluncur.
Ya, pemandangan yang sangat indah sekali. Merapi kali ini berkalong auni ya, sorban putih ini ya. Ya, sangat indah sekali awan lentikuler ya yang terbentuk ya akibat dari tekanan angin yang stabil ya. Jadi laju angin yang stabil membentuk awan topi atau lentikuler. Ya, saya menyebut ini merapi pagi ini ya berkalong sorban putih. Luar biasa indah dan guguran-guguran juga terjadi, namun juga volume kecil, material lembut ya meluncur ke barat daya. Dan mudah-mudahan di fase erupsi kali ini tetap aman, aman dan aman selalu, memberikan berkah ya, berkah dari Sang Pencipta lewat erupsi Merapi ini yang luar biasa melimpah ya, material-material berupa pasir, batu ya. Dan sudah dinikmati oleh warga di Yogyakarta dan Jawa Tengah tentunya. Amin ya, mudah-mudahan aman-aman selalu. Aman selalu dan saudaraku yang menyaksikan pantauan ini ya, mudah-mudahan juga selalu sehat ya. Tetap bersemangat, murah rezeki, rezeki yang melimpah barokah. Amin. Selamatan, murah sandang, pangan, oke-oke, Merapi, Mandaliem, aman terkendali, dan damai selalu. Luar biasa indahnya pagi ini, pemandangan alam di Merapi. Merapi berkalung sorban putih, hari Sabtu pagi, 15 Januari 2022. Saat ini pukul 06.37 WIB. Lihat awan topi masih berada di puncak Merapi. Awan topi atau lentikuler. Kemudian yang ke arah Boyong. Nah, itu materialnya. Tiba-tiba kelihatan muncul dari atas ini ya, sudah ambyar ke arah hulu Kali Boyong. Thank you.
Sangat indah sekali Merapi pagi ini, hari Sabtu 15 Januari 2022. Terima kasih Anda telah menonton liputan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.